hingga junjungan kita di Nusa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau, atas jihad beliau melalui cucu-cucu beliau yang ada di Zantar, Yaman, yang sebelumnya telah diambil oleh cucu beliau Sayyidina Husain, yang dengan tegas orang tidak lima beliau wafat. Ini bukan sekedar beliau wafat yang tidak diketahui hari ini, bukan sekedar kematian biasa, bukan sekedar lemasnya nyawa dari satu tubuh biasa, tidak, tetapi diawali oleh ketegasan Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau tidak mau melantik Yazid bin Muawiyah karena Yazid bin Muawiyah itu seorang munafik, raja zalim, raja akar murka, korup terbesar, memakan dari rakyat, tidak zina dan tidak berjudi, tidak minum minuman keras. Maka itu orang semua. Allah mengatakan, Allah sayangnya Muhammad. Dengan kemudian gubernur Madinah Al-Walid mengganggu kehidupan Sayyidina Husain dan beliau hijrah ingin bertinggal sekali Mata Al-Karma. Di Mata Al-Karma khususnya orang-orang kufah siapa menerima cucu Rasulullah ini. Akhirnya beliau memutus misalkan beliau Muslim Ibn Amir Ibn Abi Thalib untuk melihat ke Kufah, betulkah di Kufah orang-orang menginginkan saya datang ke sana? Kalau emang begitu apa-apa sebetulnya saya siap datang ke sana. Dibunuh oleh tetangga, dipenggal oleh
hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, begitu Rasulullah memperjuangkan Islam sampai ke telinga kita, sampai ke hati kita, tidak hanya melalui sanjungan-sanjungan, tidak hanya melalui suasana-suasana yang nyaman, walaupun ajaran beliau rahmatan lil alamin, tetapi melalui ajaran-ajaran tumpah darah, ajaran senjata, tombak, pedang, bahkan kepala cucunya di arah ribuan kilo dari Irak menuju ke Damaskus. Hadirin, semua itu hanya dalam menegakkan satu kalimat Islam yang secara etimologis berasal dari kata salima, yaslamu salatan, artinya damai. Ternyata untuk membawa kedamaian risikonya tidak kecil, risikonya besar. Karena itu sangat tidak tahu diri kalau ada umat bagi dia lagi besar Muhammad yang tidak tahu berterima kasih kepada dia. Maka itu Allah perintahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada beliau. Yang pertama, perbanyak sholawat. Inna Allah